yang sering dianggap remeh oleh kaum wanita, masuk ke pemandian umum dan melepaskan pakaian di rumah orang lain tanpa keperluan mendesak. Hah? Sudah saya sampaikan ini hukumnya. Ibu masuk ke pemandian umum ngapain? Kalau itu pemandian bukan untuk pemandian khusus wanita, sedangkan khusus wanita saja, ibu sebaiknya didampingi oleh suami. Tapi suami nggak ikut masuk, ibu saja yang masuk. Ibu nyemplung, kalau mau harus juga nyemplung dengan apa adanya. Jebur kayak orang jatuh masuk ke dalam sungai. Ibu tidak mengganti pakaian. Hah? Ibu dengan pakaian lengkap, dengan tetap pakai jilbab. Sehingga bagaimana rambut ibu, bagaimana leher ibu, bagaimana semuanya tidak perlu diketahui oleh wanita lain. Selama di tempat pemandian yang sama masih ada lelaki, maka haram hukumnya ibu masuk ke dalam untuk tujuan mandi di situ. Atau masuk ke dalam sementara ibu bebas melihat lelaki itu. Hanya dengan celana sepertiga saja. Sepertiga apa? Segitiga saja. Hanya dengan itu. Ibu ada di dalam. Tidak kata, tidak parah lagi dia macam lihat terus tak. Tidak parah dulu dia lah bau muah. Ibu perempuan enggak? Iya. Maka selama ibu wanita masuk dalam hitungan hadis ini. Anak-anak gadis selama itu masih pemandian umum, maka tidak boleh lagi masuk setelah dia besar. Kalau anak-anak kecil, sebaiknya mulai diadapkan agar dia tidak masuk ke pemandian umum. Kalau memilih hari, pilihlah hari yang tidak ada orang-orang lain yang kira-kira ada di situ. Sepi. Dan hari ini, saking awamnya umat tentang Islam, belum ada yang berani membuat pemandian sendiri, ini khusus wanita. Tidak boleh masuk kecuali hanya wanita. Tempat ganti biliknya juga ada. Ada adabnya. Adabnya tidak boleh membuka aurat. Gitu loh. Walaupun ini khusus wanita, tidak boleh buka aurat. Ini khusus pemandian laki-laki. Ini ruangan keluarga. Jadi mereka datang di ruang keluarga, nanti di dalam mereka berpisah. Yang laki-laki khusus tempat ruang laki-laki. Wanita khusus tempat ruangan wanita. Harusnya seperti itu. Dan belum ada yang tertarik dengan bisnis syariah ini. Padahal kebutuhan umat sekarang ini nampak enggak, mau tidak mau tetap hajat di swimming pool itu di mana-mana sudah menjadi tren kehidupan modern sekarang ini. Harus punya kolam renang. Indah ibu, udah bu, yang ibu mau kasih adalah wanita-wanita yang tidak berilmu. Khusus kepada ibu, saya hanya menyampaikan ini loh ilmunya. Agar ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluarga kamu dari api neraka Allah.